lain sikit budak-budak motor Ustaz. Sikit je nak ajak dia orang pergi surau ni. Ha. Aku sayangkan my wife so much. Wow. Sebab dialah I boleh jadi lebih senang dalam kehidupan. Motor ni pun sama juga. Saya tak pernah macam apa unexpected. Tak pernah boleh buat andaian yang aku ada motor ni. So ini semua dia punya kerja. Dia punya she is very, I pun tak tahu nak cakap apa lah. Kena buat lagu lah satu. Yes. Lepas ni lagu jangan Amelina tapi nama you punya wife. Kena buat. Bukan satu lagu, 100 lagu pun. No problem. Okay, Kak Jo. Okay, Rafiq, kau ambil. Dau sini. Okay, kita dengan geng R25. So far paling ramai R25 V2 Malaysia. Diorang pun antara yang under R25 Malaysia. Alright, dia guna R25 ni dia banyak. Tapi sebenarnya dia V1 dengan V2 je. So sebenarnya dalam banyak-banyak grup tu orang yang sama ke? Dia depends. Certain ada yang dia seorang tapi dia ada banyak grup. Motor semua dah ready, dah on the bike. Kita nak pergi mana ni, Santai? Kita nak pergi ke Subang Jaya. SS15. Dengan geng-geng JB. Daud ada, kena JB ada. Kita nak lacing-lacing. Ya, lacing. Jamuan. Ini sebenarnya belum jamuan lagi. Oh, belum. Ini gathering je ni. Oh, gathering. Tapi macam jamuan. TTS je. Teh tarik station je ni. Oh, itulah. Ini TTS macam titi tayar titi tu. TTS tu teh tarik. Alright. Ini baru dia ada teh tarik station, dia ada gathering, dia ada mega gathering. So ni baru yang kecil-kecilan. Jadi kalau ada gathering tu besar lagi lah. Dan mega gathering satu Malaysia kumpul. So tadi I dengar dia orang cerita kat sini dah ada 80 biji motor. Betul. Belakang sana. Sini ada kita punya motor lagi. Tak nampak motor semua dalam gelap. Saja dia orang pilih tempat gelap ni supaya pun tak nampak kot. So tak tahu lepas ni apa plan kita, tapi kita minum dululah. Alright. Ramai juga muka-muka yang kita kenal. Nanti kita tengok surprise kat sini. Tadi kita pergi kedai partner dia. Partner dia tak ada. Rupanya partner dia lagi satu kat sini. Tolong teka siapa? Oh, boleh salah. Sir Hafiz in the house, guys. Yeah.
ni kita nak buat benda yang dah lama kita buat, yang itu Medicare Challenge, harap boleh jalan dengan cemerlang lah pasal banyak babe. Ha. Apa-apa posing pun boleh. Sama ingat. Hati, jaga kontak lah. Kepada Syambing datang, kepada Rudy, kepada Vitu-Vitu family, dan kepada Santes, kepada semua orang, kepada Sport, terima kasih. Boleh balik. Boleh balik macam Tiaska lah, kita boleh balik. Macam ni lah, first kita join, selalu kita join Y Suku je, jadi kita join R25 Evok juga dia orang ni. Cuma hari ni kita padan-padan kena kenal diri. Lepas ni kita tengok lah apa nak jadi. Hey guys, selamat balik Joe. Evok lah. Alright, Assalamualaikum. Assalamualaikum dan selamat maghrib. So, content kita untuk hari ni agak berbeza. Kita nak dengar ceramah Evelio. Bukan sekadar merempit je dengan dia, tapi kita pun dengar jugalah dia punya majlis-majlis ilmu kan. So, kalau kita boleh kumpul budak-budak lagi ramai untuk datang ke majlis-majlis ilmu kan lebih best. Jom kita masuk. Allahu Akbar. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz dan hormati pengurusi surau masjid. Dia kena cari sekarang. Haa, gitu kan? Oh, tak payahlah. Kita angkat pula kat kita kan. Kena cari motor, aku balik dah. Kalau tengok tu. Kalau boleh nasihatkan sikit budak-budak motor Ustaz. Sikit je nak ajak dia orang pergi surau ni. Haa, jadi Allah suka orang-orang yang berumur tua yang beribadah. Tapi Allah lagi sayang cinta anak-anak muda yang beribadah. Waktu muda kan, tengah malam nak pergi macam-macam tempat. Umur tengah muda, nafsu tengah macam gunung berapi meletup kan. Tapi tengah malam, ramai orang pergi kelab. Tapi di tengah malam tak tidur juga. Tapi semain tahajud, nangis ke Allah. Ha, dia orang, biasa orang bawa kat subuh baru tidur. Tapi anak muda ni,
pagi-pagi subuh dari masjid, motor bising, kejut sekali orang kampung semua sekali waktu azan yang awal sangat di masjid. Jadi semua dengan bunyi, semua dah bangun pergi masjid. Yes. Mudah-mudahan semua anak muda jadi da'i-da'i. Gembiranya Nabi SAW tengok anak-anak muda berjuang untuk agama macam zaman Nabi SAW. Tahniah ni ketua yang baik ni ya. Alhamdulillah. Ni abang-abang semua macam tu. Lagi racing-racing juga, racing ke surau pun nak juga. Ah, dan racing-racing juga, racing ke surau nak juga. Boleh ya Ustaz? Boleh. Baik, terima kasih. Ini tepuk sikit lah. Atau untuk tumbang motor. Semua janggut-janggut kan? Oh ni yang janggut-janggut. Ini dah tak anak muda sangat dah. Satu kita tak lari. Bukan kita buat macam ni. Ustaz ni ke yang tadi semayang sekali tu. Okey, kita buat macam ni sebenarnya bukan apa. Okey, sambung. Kita buat macam ni sebenarnya bukan sebab apa. Selalu kan kita nak jumpa artis, kita nak jumpa Valentino Rossi, kan berebut-rebut kita nak pergi jumpa dia orang. Kali ni saya buat kita nak jumpa Ustaz Abid Liu. Kan? Kita pun rasa macam sama je kan, jumpa Rosi minta sign, jumpa Ustaz Billy minta sign, jumpa Mak Makes bukan, jumpa Zizan ha nak selfie, ha jumpa Ustaz Billy pun kita nak selfie kan. Kita lebih mengenali ulama-ulama, pendakwa-pendakwa, kadang-kadang nak juga, bukan nak, kita nak kenal diri kita juga. Rosi juga, Rosi juga kan. So kita serahkan pada Ustaz Digit.